Halo Sampurasun, Kakang di sini, balik lagi bersama saya. Untuk video kali ini saya kedatangan satu barang. Barangnya apa? Yaitu ini ProGuard ya. Ini udah dibuka. Ini adalah ProGuard dari Fastbikes. Saya akan menunjukkan isinya apa aja sih. Kali ini kita dapat dua buah kunci L untuk instalasi ProGuardnya. Lalu ada ProGuardnya sendiri, satu pasang. Saya pilih warna silver karena memang biar bisa nyatu dengan aksesoris yang lain ya. Sebenarnya di sini, di ujung sini ada sambungannya lagi untuk motor yang lain ya. Karena Vario nggak pakai sih. Nah ini build quality-nya sendiri bagus. Ini metal, logam, CNC ya. Gitu. Terus untuk kegunaan si kunci L-nya. Nah, untuk kunci L yang ini untuk memasangkan ke jalur stangnya itu kan ke ujung si bandulnya itu ya. Terus untuk kunci L yang ini fungsinya untuk mengencangkan si baut yang sebelah sini, itu kita bisa atur panjang pendeknya, panjang pendek si ProGuardnya. Nah sayang sekali untuk yang sebelah sini nggak dapat kunci L, makanya saya sudah mempersiapkan di rumah gitu kan. Itu sama juga sih buat mengencangkan. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba pasang. Kita nggak butuh si sambungan ini sih. Karena PNP kayak gini aja kalau ke Vario. Oke, kita sudah mempersiapkan ringnya beberapa, tapi nanti saya tambah lagi. Langsung ke proses pemasangannya. Let's go. Oke, seperti ini hasil dari pemasangan ProGuard Fastbikes di motor Vario saya. Menambah tampilan lebih keren, lebih gahar, lebih sporty mungkin ya. Walaupun sebenarnya ProGuard kebanyakan dipakai untuk konsep yang touring-touring kayak gitu. Cuma ini masuk lah gitu kan, di Matic ini masuk. Buat saya sih ini lebih keren, lebih manly, lebih gahar walaupun bukan hitam ya, ini silver. Cuma yang pasti saya bikin konsep gimana caranya warna silver ini masuk di motor saya gitu kan. Nah ini sebelah kanan tampilannya seperti ini. Sebisa mungkin saya memasang si ProGuard ini presisi kiri dan kanan. Terus kita bisa mengatur panjang pendek dari si ProGuard ini melalui memutar si baut yang bawah ini. Pakai kunci L yang kecil yang tadi ya gitu kan. Gimana menurut kalian? Keren? Atau gimana, semoga menjadi inspirasi gitu kan. Oke, untuk videonya sampai sini aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Like, comment, share, dan subscribe. Untuk video selanjutnya, ditunggu aja. Segitu aja. Dekat kami, tartu nuhun, dan stay cool.